Beredar link video Chika 20 juta no sensor 3 menit viral di media sosial. Ini isi lengkap DM Chandrika Chika ke istri Putra Siregar yang diminta untuk takedown. Nama seleb Instagram dan TikTok Chandrika Chika sudah beberapa hari menjadi perbincangan publik. Terbaru, bahkan kini beredar sebuah video syur yang diduga dilakukan oleh Chika dan tagar Chika 20 juta pun menggema di Twitter. Link video Chika 20 juta no sensor 3 menit itu pun ramai diburu warganet. Dikutip denpasarupdate.com dari Pedoman Tangerang, kasus Chandrika Chika ini semakin viral lantaran beredarnya sebuah video yang diunggah oleh akun TikTok. Pada video syur itu, tampak seorang wanita yang mengenakan pakaian putih tengah mendatangi sebuah hotel bersama seorang pria yang lebih dewasa dari si wanita. Para warganet pun langsung gerak cepat untuk berburu dan mendapatkan link video Chika 20 juta full no sensor tersebut. Akan tetapi, dikarenakan berpotensi memperoleh pelanggaran UU ITE, banyak yang menghimbau agar para warganet berhenti mencari link video Chika 20 juta full no sensor itu. Di sisi lain, nama Chika, lebih besar dari Chandrika Chika juga viral lantaran dirinya terseret dengan kasus pengeroyokan yang menimpa Putra Siregar dan Rico Valentino. Chika mengirimkan DM ke istri Putra Siregar yang isinya menjelaskan kronologi dan meminta maaf. Berikut ini isi DM Chandrika Chika ke istri Putra Siregar. Assalamualaikum Kak Septi. Kak, sebelumnya Chika minta maaf atas berita yang udah kesebar kemana-mana, atas omongan yang sudah keluar kemana-mana. Di situ Chika dekat sama istri Putra Siregar. Chika sama sekali gak ada niatan sampai ada keributan. Chika di situ ngobrol sama teman-teman Chika karena Chika baru baikan sama teman-teman Chika. Ya mungkin anak-anak mikirnya Chika kenapa, karena Chika dilihat nangis dan gebetan Chika ud nyamperin Chika beberapa kali dan gak tahu kenapa Rico berantem dan di situ. Semua pada misahin Kak, termasuk aku, sampai aku juga kedorong. Demi Allah, aku sama sekali gak ada deket sama papi sama Rico. Kita semua temen dan emang aku sama anak-anak abis surprise ulang tahun asteris. Maaf Kak kalau seandainya aku jadi omongan di luar kalau aku sama Pipi ada hubungan. Demi Allah mati kafir Kak, aku gak ada hubungan sama papi dan Rico. Papi di sana hanya memisahkan Rico. Sekali lagi aku minta maaf ya Kak kalau seandainya Kakak jadi kecewa sama aku. Semoga pintu maaf terbuka dari hati Kakak buat Chika. Sekali lagi Kak maaf sebesar-besarnya, aku tidak ada hubungan sama papi dan Rico, kita semua teman. Iya Kak, aku gak akan mengurangi dan tidak akan melebih-duai. Aku akan jawab sejujur-sejujurnya. Pokoknya sekali lagi aku minta maaf sebesar-besarnya Kak. Aku gak ada niatan dan gak ada maksud atas berita yang ada di luar sana. Sosok Chandrika Chika tak hanya menjadi sorotan atas kasus pengeroyokan yang melibatkan Putra Siregar dan Rico Valentino. Namanya pun kini santer dibicarakan lantaran muncul link video Chika 20 juta no sensor 3 menit viral di media sosial, medsos.